Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Jadi di video kali ini ya, di server kita sudah kedatangan Red Up Core Bang Pucci. Sebenernya nggak baru kedatangan sih, ini gue telat aja ngegacanya karena lagi dan lagi gue baru sadar kalau core-nya di Red Up, cuy. Waduh, ini saking banyak ya. Ini kalian bisa lihat nih di atas nih ya, banyak banget event yang sedang terjadi dan gue jarang buka kolom event ini, coy. Dan setelah gue lihat-lihat ternyata ada red up-nya si Korbengku. Mana nih red up Korbengku? Kok hilang? Oh, ini juga dapat apa nih? Supply bahan penelitian di pos. Aduh, gue nggak ngerti ini bahasa Indonesia lagi. Supply kartu penelitian di pos. Oh, mungkin disuruh gacha kali ya. Cuma nanti kita lihat aja apakah menggacha dapat hadiah-hadiah tersebut atau enggak. Ya nggak tahu lah ya di mana itu bannernya. Dan gue baru sadar lagi dan lagi ya, hampir dua kali gue ngemis ini red up core ya. Jadi di sini yang sebenarnya gue incer sih ininya sih guys, kartu bintangnya, coy. Kan kalau misalkan ngegacha dapat tiket tuh, tiketnya bisa ditukar kartu bintang. Di sini gue ada 75 dan rencana gue pengen kumpulin terus-terusan sampai nanti gue all out di metal bat, coy. Boh, gila ya, ditunggu aja. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung gacha. Awal yang buruk. Wah, ingat teori Gaming Vibes guys. Kalau melihat angka keramat ini guys, langsung ini dijamin dapat 2, serius. Aduh, satu doang. At least satu lah, dan itu Korbengku ya, lumayan, lumayan, lumayan. Boleh, 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 boleh. Kita shuffle shuffle dulu, coy. Kita shuffle shuffle dulu, coy. Oke, ini boleh nih. Aduh, gak dapet, kok keras banget ya. Wah, ada 99, angka bagus guys. Wah, keras cuy. Keras cuy. Kok keras banget ya. Wah, keras banget coy. Kalian ada yang sekeras ini gak guys? Oke, dapet satu lagi, lumayan. Gas. Kita gas sampai 100 ya. Teori gak berhenti sampai 100 coy. Oh, ini animasi tutup aja lah. Oke, dapat satu. Oke, yang penting dapat coy. Oke, dapat. Oke, udah nggak dapat ya. Teori gas sampai 100. Kita break dulu. Kita ganti line. Ganti ke 6 ya. Bontot, berarti dapat core-nya langsung 6 nih. Dapat core-nya langsung 6 ini. Yo yo, we believe, we believe, we believe. Set, 6 langsung. Pala kau 6 ya. Oke, dapat satu, lumayan. Cet. Teori angka kayaknya nggak berhasil ya di sini ya. Harus teori ngegas kali kita guys ya. Di sini kalau misalkan gue supply kartu bintang, gue nyari angka yang gue serak gitu ya, angka bagus pasti dapat guys. At least tuh dapat satu. Cuman di sini nggak berfungsi coy. Teori angka. Oke, dapat lagi, lumayan. Set, dapat. Ini red up apa coba? Ini red up apa coba? Oke, ada angka 96. Oke, nice, dapat satu ya. Core licik. Gila, mengerikan sekali bos, core licik. Oke, Pak. Nah, najis ih. Menggelikan guys red up-nya. Kalian gimana nih yang gacha pada hoki atau enggak, guys? Oke, okay, nice, dapat satu ya. Aduh, Bakuzan gue nggak butuh sebenarnya sih. Bakuzan gue nggak butuh guys. Keadilan, bu, justice, punyanya si Genos ya. Oke, okay, tersisa 45 tiket lagi. Buka. Alah. Oh, ini bagusnya. Ini bagusnya, akaya gede-gede. Dapat. Gak berfungsi emang guys. Gak berfungsi emang guys. Yaudah, kita teori ngegas aja lah ya. Teori ngegas aja coy. Teori ngegas. Mana nih gue mau ngegas malah dikasih loading begini. Astaga. Oke. Okay. Oke. Okay. Satu lagi. We believe. Dapet. Single ya. Single ya. Solo. Solo. Single. 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 Single.
Oke lah, sudah habis ya tiketnya. Ampas banget coy, bener kalian ampas atau enggak nih? Tapi bodo amat, yang penting gue dapet ininya coy. 9 kartu bintang, jadi 84. Kita kumpulin sampai 200 ya. Gila, 200 masukin ke metal bat semua. Langsung kita upgrade aja. Kita ke laboratory. BP-nya harusnya nih, BP gua jadi 4 juta nih kalau setelah upgrade-upgrade ya. Kita mulai dari psychos dulu, kita up. Ini belum bisa ya. Aduh, kurang 3 cuy. Kurang 3 DSK apa nih? DSK nggak bisa ya. Ini apa? Aduh, kurang 3 juga. Semuanya kurang 3. Zombie man. Wih. Oh, gila guys. Level 10. Gila. Unlock. Gila, core 3 inti teknologi baru reborn power. Mantap, apa sih ini? Saat terluka bukan, saat setiap ronde dimusuh seal 2 energi musuh, seal 2 energi satu ronde. Saat ada efek yang sama, efeknya sesuai. Oh, bisa nge-seal ya. Kalau ini apa? Bisa dapat satu energi setiap. Oh, ini nge-seal coy, lumayan ya. Kalau misalkan di live quest, misalkan Bengku sama Psychos di ban, terus pakai core zombie man yang bisa nge-seal nih, mantep sih. Oh, ini healnya lebih kenceng ya. Level 17, gila, ini aja udah susah banget dapat 10 ya. Ini gue nggak tahu kenapa bisa sampai level 10 si zombie man ya. Terus si Bengku, oh Bengku nggak gue pakai. Coba ya, kita buka Bengku ya, ganti Bengku dulu coy. Ini berapa gue? 550.000. Ini 200.000 doang. Ya kita upgrade si Bengkunya, kasihan. Set evolution. Set. Aduh, kurang satu. Oke, ini kita upgrade dulu. Walaupun gak gue pakai ya, upgrade aja lah ya. Mungkin kedepannya bonusnya dia bakal kepake sama gue, nggak tahu. Jadi daripada ketinggalan, mending digas aja. Oke, ini apa sih dia bonusnya? Efek resist, resist crit. Oh, resist crit coy, resist crit sama efek resist lumayan ya. Jadi lebih tebel ya. Oke, lah lumayan. Tapi gue nggak bakal pakai dia sih. Gue tetap pakai si nyamuk. Bedanya ini nih, kita lihat ya bonus atributnya apa. Luka damage, single attack, ini apa, red heal, group attack. Group attack, wih, kalau misalkan gue punya child emperor mantep nih. Group attack plus 3% ya. Ini single, gue nggak ada single jadi sama aja ya. Ini 541 apa, shield break, red heal lah, ini aja lah, ini aja lah, sudah lah, itu saja lah. Oke, nggak jadi ini ya, gue pikir Bengkunya gue pakai coy, nggak jadi 4 juta core gue ya. Oke, tidak apa-apa. Terus kita mau ngapain lagi? Oh iya, gue tadi dapat kode baru guys, kode baru nih. Ini kalau misalkan kalian yang nonton sampai akhir, lumayan nah, dapat kode ya. Kalau nggak salah tadi apa, gue lupa loh nih, tadi ada di world, nggak tahu bener atau enggak ya kode barunya. OPM SSR Pro, kita buktikan ya apakah scam atau enggak. OPM SSR Pro. Set. Lah. Pas-pasi coy. Dapat. Waduh, dapat diamond sama tiket elite guys. Lumayan guys, langsung aja diklaim ya OPM SSR Pro, mumpung belum ini, belum expired. Terus apalagi nih, ini rekrut nggak ada yang perlu kita ini ya. Nanti kita bakal gacha 1000 epic tiket, cuman belum saatnya ya. Kita gua nunggu ampe banyak SR baru coy. Kayak ini SR nya kan, ini gue belum punya tank top vegetarian, belum punya. Nanti nunggu Genji masuk, nunggu ya, nunggu aja lah, kita tunggu sampai SR SR nya masuk, jadi kita incer SR SR nya ya. Gue gak mau gacha. Asis backup gue gak beli karena gue males. Game ini semakin lama semakin pay to win. Semakin banyak yang pensi ya, gila. Dinikmati aja lah gamenya guys sebelum banyak yang pensi. Oke, ini kita klaim dulu, lumayan banget ya buat gacha kartu bintang nanti. 3 dapat 5, lumayan banget. Tas mungkin ada yang bisa kita buka nggak? Oke, kita gacha guys ya. Di sini gua butuhnya apa nih? Gak ada sih, gua nggak butuh apa-apa. Jadi apa aja yang berbau attack atau HP gua ambil ya. Gua nyebutnya attack atau astaga. Attack. Oke, buat metal bat ya, persiapan metal bat coy. Oke, paling nggak dapat satu lah, lumayan ya. Ini apa nih, senjata baju oranye,
Garner ya kita pakai ya. HP persen memicu crit langsung membuat semua damage per 15% attack di. Ini bagus banget ya kalau misalkan pakai Decius Wiru main crit ya. Tapi sayangnya HP persen cuy. Harusnya ATK persen cuy. Kotak celana Gunner ATK persen. Set HP ATK kurang hoki ya. Kurang hoki coy. Ini gue mau tabung aja. Omni Shard gue ada 25. Ini gue pakai ntar aja lah. Bisa milih komponen cuy, lumayan. Nih, ini tabungan diamond gue nih. Ada 120 belum terpakai sama 55. Nanti lah ya. Kalau misalkan kita kurang diamond. Kayak kurang lebih seperti itulah ya. Untuk ngegacanya. Dan tadi ada kode baru sama nge-review dikit isi tas gua. Gua tutup dulu. Terima kasih buat kalian nonton. Semoga kalian hoki nih yang ngegacha koret apa si Bengpu coy. Oke. See you in the next video. Bye bye.